ngoseng-ngoseng kangkung ya. Ini satu ikat kangkung, nanti kita petik dulu, kemudian kita cuci. Untuk bumbunya simpel saja, bawang merah, bawang putih, cabai, kemudian ada lengkuas, daun salam. Ini bumbunya sudah aku iris ya, jadi enggak kita haluskan, tapi hanya aku iris saja. Kemudian aku tambahkan dengan saus sambal dan kecap manis. Kemudian untuk lengkuasnya sudah aku potong ya, sama nanti pakai daun salam. Cabenya juga sudah kita iris-iris. Kita siapkan minyak untuk menumis ya. Kita masukkan bawang merah, bawang putih, dan daun salam. Kita tumis sampai harum. Ini sudah harum, tinggal kita masukkan kangkungnya. Kemudian aku tambahkan sedikit air. Kemudian kita tambahkan kecap manis. Tambahkan juga saus pedas ya, saus sambal. Kemudian kita tambahkan garam. Kaldu bubuk dan gula ya. Ini kita aduk-aduk lagi, kita tumis sampai matang. Jadi masaknya cuma sebentar saja ini. Ini sudah mulai matang. Oseng-oseng kangkung, nanti tinggal kita sajikan dengan telur asin. Ini kita tunggu sebentar. Semoga video ini bermanfaat ya. Bikin oseng-oseng kangkung dengan sajian lauknya telur asin ya. Ini enak banget, nanti bisa dicoba. Terima kasih. Wassalamualaikum. Salam sehat selalu untuk semuanya.